Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Suraya? Kabar baik. Said? Ya, Said. Ingat lagi kah? Boleh duduk? Ah, duduk. Apa? Silakan duduk. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Macam mana you boleh ada di sini, Nek? Sini your office atau sini Brunei? Ya, sini Brunei and my office. Set lama kau sudah pindah sini? Masuk 2 tahun kau sudah. Okey. Hari itu ada set nampak Suraya makan diri besar. Emilia tu kira my cousin je lah. Dan Emilia juga yang beritahu yang Suraya kerja di sini. Lagipun company my dad ada mengambil insurans di sini juga. Oh, really? Excuse me. Hello. Set with you speaking. Oh. You in my office already? Okay, I'll be there in 5 minutes, okay? All right, okay, bye-bye. Nampaknya dia tadi dapat cerita panjang lagi nih. Maybe I call you sometimes. Kita ni lunch, okay? Lelah nanti kalau ayah dia sibuk. Okay, sure. No problem. Can I have your name card? Oh. Sini ada my mobile number. Okay. Thanks, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Illallah. Ya Syekh, apa kabar? Alhamdulillah. Kemarin ku kemarin dah kau ada ke mana kau? Kemarin ana ke Blaid. Ada urusan sedikit di sana. Kau dah kada di Blaid juga? Alhamdulillah. Cuma itulah. Kancang ya. Ditemburong semua tutong dah tak? Memperli gitu. Apa pula memperli tanya dah. Di Cemburung belum pulang ada. Tapi insya Allah dalam perancangan ditutup pulang tahu. Bukan juga. Surat apa nih? Surat apa lagi? Surat minta keraja lah. Yalah. Tapi... Tapi apa? Jangan temain tepi-tepian nih. Ujung-ujung kena tulak ke tepi kadang. Dah boleh bomot ni, kau mengantar aplikasi anak. Rasa macam baru graduate saja. Jangan buat benda yang kita ni indah suka buat. Ah, salah seorang pemikir agung ada mengatakan bah, buatlah kerja yang anda suka. Nescaya anda tidak perlu kerja sepanjang hidup. Deep tu brother. Memang deep tu. Tapi kalau orang yang paham apa maksudnya, hemat. Kenapa indah anda cuba meniaga saja? Kan guna mau. Tapi kalau membuat benda yang kita ni bukan ahli dalam bidang itu, undang bencana itu namanya. Benar pulang tu. Tapi meniagalah benda yang anda pandai. Salahnya sim. Konstruksi itu ya tangan sesuatunya tu yang ku pandai. Kamu buka kedai makan cengkau.
Makan pandai memasak. Eh, siapa cakap ante anda pandai masak? Ah, dulu bah ingat masa scout. Kalau bukan ante yang masak bah, mati kelaparan kita ni semua dalam hutan tu. Kawan ni, zaman jipun kau bawa-bawa. Itu dulu tu sem. Tu main kira main antam saja tu. Antam-antam pun sudah nyaman. Belum lagi kalau antam masak benar-benar. Eh, kadang-kadang kita ni indah sadar bah. Apa sebenarnya bakat yang Allah Ta'ala bagi arah kita ni? Hah? Jadi kita ni mesti apa? Cuba dan terus mencuba. Kau mencari kau pulang. Memasak. Dia kok. Manggang roti pakai toast lagi angus. Ha? Kau memasak dia lagi. Lagipun menegang ya. Mesti ada modal jun. Benar pulang tu. Modal lah tu perkara damit tu, Mat. Kerajaan kita ni ya, banyak sudah menyediakan kemudahan, bah. Kita ni saja yang ambung, indahkan mau mencari. Ah, SME ada, Bina ada. Ah, asalkan kita ni tahu jalan yang lurus, okey tu. Kau dulu niaga macam mana? Anak pun juga ambil kemudahan kerajaan ni, ah. Tapi mesti ikut caranya. Jangan nambung, ha? Walaupun kita ni bermaster kah, berdegree kah, kursus yang kena sediakan itu mesti kita ni attend. Ah, ha? Kebaikannya untuk kita ni juga tu, supaya kita ni tahu bah, supaya kita ni paham. Senang lah. Indah ada benda yang senang dalam dunia ni, Mat. Tapi kalau kita ni benar-benar, ia akan jadi terbalik. Indah ada benda yang susah dalam hidup ini. Kau boleh tolong aku? Tolong. Pasal apa? Pasal berniaga? No problem. Walang problema. Tak ada hal punya. Okey dah. Aku balik ke rumah dah aku pikirkan. Kalau ada apa-apa sekarang, ada aku merujuk arah bis kita. Okey, no problem tu. Ha? RTB sentiasa bersama bis kita. Ha? Tapi... kalau anda buka TV. Ba, okey. Assalamualaikum. Salam. Ayu kan balik buku ini. Apa tu? Mbak, okey. Kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Ayu tunggu sini sekejap, Pak. Bapak beli buku sini. Jangan lama. Ayu lapar, Nek. Oke. Tolong, 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 api, api, api. Tolong, api, api, aku. Tolong. Tolong.
Eh, siapa Mat? Kenapa siapa tadi? Eh, Mat! Oi, Mat! Kenapa kau buang kuali, Mat? Api buang-buang, ngos-ngos-ngos. Api sangus, Bu. Kau wanita, Mat. Cukup buka matamu, ah. Panik na peda-peda ke dikau. Mana dangus? Oi, Mat. Apa kau tadi belaguran itu? Hai. Kuan ibu, guring talur. Ah, guring talur? Yang kau menutup langsung ah? Aku tu nutup kunyit. Semasara akan ku masukkan dalam talur itu, bu. Hah? Eh, bumur maka bumur kiri kuan yang 40 lebih tahun sudah nyamuk. Dadah aku pernah mendengar orang menggoreng talur menyampur semasara sama kunyit tani. Eh, baru ku pernah ni. Iya kan, bu? Dapat campur kan? Kini kau wanita jawabannya, Allah ya Tuhanku. Eh, pakaian wanita mengalahkan shape wan sudah. Batupi, baapron kan? Tupi wanita mu, Allah salah tupi kali untuk mandi. Eh, Mat, kalau kan menggoreng telur ni bah, dada payahnya mu. Minyak itu kau ambil 2-3 sudu, masukkan dalam kuali. Lepas satu apinya, jangan terlampau besar, sedang saja. Bila sudah panas, baru kau pecahkan telur itu. Masukkan di dalam kuali. Doi, dah ada sampai 3 minit. Masak tentunya mu. Oh, macam tu banyak? Macam tu? Apa lagi mu kan? Oh, macam tu sana. Cik. Kau ini akan menyusahkan dirimu, ni, Mat, Mat. Mak, kalau macam tu, mulai esok aku akan masak kari. Ah, masak kari? Eh, mau masak telur lagi belum hatam. Gaplah sedunia. Kamang hari kau lagi. Eh, Mat, Mat. Eh, mana kira, Bu? Yang penting semangat masih ada. Eh, semanis saja, Mat. Eh. Kalau kau benar-benar akan belajar, nah, hari 28, ikut ke dia aku ke balai polis. Hah? Balai polis? Hah? Apa yang aku tadi? Balai polis kah? Eh, bukan. Ke balai raya. Oh, balai raya apa ada, Bu? Eh, Persatuan Wanita ada mengadakan kelas masak-memasak. Bah, mari ikut. Tapi, Bu, sana tu bukan semuanya bini-bini kan, tu, Bu? Eh, kedik kau wanita, Mat. Kalau kan belajarannya, indah kira bini-bini kah, laki-laki kah. Eh, kau macam tadi bercakap. Kalau ano, semangat mesti ada. Bah, sudah temat. Jaga-jaga saja, hati-hati kok. Jangan sampai tungges semua tu melatup, ah. Ada kau sampai tungges ke melatup. Tungges! Eh, Mat! Woi! Naannya ada saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ayo. Ayo. Makan ni. Dah baik buat muka macam tu depan rezeki. Hari-hari makan nasi bungkus. Ayo mau makan masakan mama. Ayo, mama sibuk yuk. Nanti kalau mama dah sibuk, kita minta mama masakkan kegemaran Ayu, okey? Tapi bila mama tu selalu saja sibuk, hari Minggu pun kerja. Okey, nanti bapa cakap sama mama, suruh mama ambil cuti, okey? Kita nak jalan, ha? Mama tu selalu saja cakap awu-awu saja. Sudah tu dah jadi, selalu tu cuma tu. Okey, nanti bapa pujuk mama sampai mama janji, okey? Bani Ayu makan tak? Sekarang masuk angin parut tu. Payah lagi. Ayu nada selera kan makan. Okey. Ayu mau makan apa? Bapa berikan. Ayu mau makan masakan mama. Ah, Ayu suka makan telur campur sosis yang mama selalu buatkan itu kan? Okey. Bapa buatkan ah? Hah? Bapa kan buatkan. Jangan tah. Ayu makan nasi ini saja. Berselera boleh Ayu. Thank you.
Kau akan lari ke mana, Sulaiman? Oh, banyak. Jadi, kau akan ke mana, Zahid? Sudah, Kumei. Kupikir tadi orang kamu rombak kerja kau, rupanya kau, Kumei. Oh, orang kamu rombak kau, Sulaiman. Ah, jadi kau pikir orang kamu rombak kau kan, Zakaria? Zahid, Zahid. Zahid. Jadi banyak tu sudah duitmu ni, Zahid. Dapat tak kau bayar hutangku ni? Dorang pikir, dorang lihat kidaku pakai pakaian macam ni, Kumeng. Dorang pikir kidaku ada duit. Tapi mana ada duit, Kumeng? Macam-macam alasanmu ni, Su Zahid. Hari ini aku tidak ada muatkan bunuh orang. So, aku lepaskan kau. Tapi ingat, aku beri kau 2 hari. Ingat, Zahid. 2 hari. Untuk kau melaksanakan hutang kau itu. Kalau tidak, akan kurubuhkan gerai begabu. Oh, ingat. Kalau indah, akan kurubuhkan kulam ikan. Ingat, Zahid. Kalau kau tidak dapat melaksanakan hutangku dalam 2 hari ini, akan kurusakkan Mereka. Bahunya besar kan? Oh, kan. Okey. Linda besok datanglah. Besok. Besoklah. Okey, dia ramai. Bye. Sudah saya driving lah, Mbak. Bye. Sampai rumah di sekolah. Sampai collection, hello. Sofia. Siapa ni? Sekejap. Sofia, report. Siapa? Mana yang begitu namanya? Halo, assalamualaikum.